Hai guys, kembali lagi dengan Ojitang Story di sini. Kali ini Ojitang Story akan menginformasikan satu aplikasi yang sering Ojitang gunakan. Ya, yang ini adalah bagi kalian yang pengguna Simpati, As dan lain-lain ya. Nama aplikasinya adalah My Telkomsel. Seperti ini. Oke, silakan kalian download dan buka saja ya. Nah, ini adalah kebetulan Ojisang beberapa hari yang lalu baru ngupdate. Nah, gunanya buat apa sih kalau untuk keadaan seperti ini ataupun buat apa sih download seperti ini? Jadi, kita bisa tahu jadi kartu kita itu misalnya aktifnya itu sampai kapan. Contohnya seperti ini, lihatin bagian atas kiri. Ya, itu ada nomor Ojisang juga, jadi siapa tahu ya, lupa gitu nomor kalian sendiri kan ada kan yang seperti itu. Nah, langsung kecatat seperti ini, terus juga ada namanya juga, aktif kartunya itu sampai kapan ya. Ingat, karena saat ini kan kebanyakan dari kita sering menggunakan paket nih, misalnya Ojisang beli paket asli, Ojisang menggunakan teleponnya adalah Simpati nih untuk nomor aslinya. Tapi ketika menggunakan internet, bukan dengan menggunakan Simpati. Nah, takutnya itu hangus. Kan sayang banget tuh nomor kita hangus, padahal teman-teman yang lain, teman kuliah, teman-teman sekolah itu kan pada tahu semua tuh nomor ini. Nah, kalau nomornya ganti lagi kan sayang. Nah, dengan adanya active until nih seperti ini, yes, November 30 tahun 2020, artinya kalian tahu, oh, kita harus isi pulsa nih di aplikasi ataupun ngisi Telkomsel gitu. Dengan pulsa ataupun kuota biar bertambah aktivasinya. Nah, jadi sini kita biar tahu. Terus juga di bagian internet, lihatin 0 kilobyte ya. Karena aku sudah nggak pakai lagi ya, multimedia juga 0, voice-nya 0, SMS 0, monetary 0. Jadi kalau kalian misalnya dapat, kalau kalian beli paket kayak gitu, biasanya internetnya berapa? Tinggal 10 giga kah, 15 giga kah, atau berapa ini ada biasanya ya. Nah, terus juga lihatin bagian bawah ada 20 poin. Jadi setiap kali kita beli pulsa ataupun kuota, itu akan dapat 2 poin tertentu ya. Nanti poinnya bisa ditukar dengan undian-undian kayak gitu biasanya di akhir tahun. Nah, di bagian bawahnya juga ada paket-paket latest from Telkomsel. Jadi informasi terbaru yang dikasih Telkomsel untuk kita atau pelanggannya itu ada di bawah. Nah, ini adalah combo Sakti Unlimited. Jadi ada beberapa paket baru yang dikasih Telkomsel. Kalau nggak salah itu yang sebelumnya aku tahu adalah paket Sakti. Kalau nggak salah itu 15 giga hanya seharga 75.000. Sebenarnya itu sangat murah sekali untuk Telkomsel. Tapi bagi orang-orang yang memang sangat sering menggunakan ini internet sebagai aktivitas sehari-hari, itu masih tetap kurang ya, meskipun ya 15 giga gitu. Aku aja kurang banget 15 giga untuk harga 75.000 itu. Otomatis berarti aku harus menghabiskan 30 giga per bulannya. Berarti harus mengeluarkan 150.000. Makanya mahal sekali ya. Tapi ternyata ada paket lainnya katanya. Nah, kita akan coba lihat paket combo unlimited ini seperti apa. No, lihatin ada. Jadi ada namanya paket Sakti itu 13 giga plus unlimited apps. Ya, kita akan coba di sini lihatin. Nah, harganya itu adalah 56.000. Jadi aktif periodenya itu adalah 30 hari. Terus internetnya itu adalah 13 giga, dapat gratis telepon itu 150 menit untuk yang chat, music, game, FB, maksudnya Facebook ya, terus Instagram itu ternyata unlimited, ya gratis banget. Nah, lihatin bagian bawahnya untuk package description. Jadi kalian benar-benar lihat ya, terkadang soalnya gini, untuk Telkomsel itu biasanya yang terkenal adalah pembagian kuotanya itu yang terkadang agak risih sih sebenarnya. Tapi kita akan lihat ya, paket combo Sakti Unlimited berlaku untuk 30 hari dengan kuota utama sebesar 13 GB internet untuk akses internet di jaringan 2G, 3G dan 4G. Terus gratis 150 menit telepon ke sesama Telkomsel, gratis 400 SMS ke sesama Telkomsel, unlimited access tidak berbatas kecepatan pada aplikasi WhatsApp, LINE, Music Max, Games Max, Facebook dan Instagram. Dalam kurung jika kuota utama telah habis. Terus juga unlimited all net di luar aplikasi terdapat dengan FUP 128 kilobyte per second jika kuota utama telah habis. No, liatin ya. Jadi biasanya kalau untuk yang Telkomsel itu banyak sekali syarat-syaratnya ya. Tapi kalau kalian ini tertarik silakan beli, tapi kayaknya menurut aku cukup menarik untuk yang paket ini. Kayaknya bisa dicoba nanti bulan depan kalau sudah habis ya. Jadi banyak nih, ada lagi juga kalau tadi kan harganya 56.000, sekarang ada lagi ini yang 17 giga 1 bulan
ya, hampir sama, cuma tambahannya adalah ini. Kalau ini 17 GB, harganya 73.000. Kalau dipikir-pikir, mungkin lebih hemat ini kali ya daripada yang Sakti 75.000 untuk 15 GB, ya. Karena di sini 73, lebih murah 2.000. Ya. Silakan kalian gunakan paket ini jika kalian menggunakan kartu simpati kalian, ya. Terus juga liatin bagian bawah lagi, liatin ini ada berita-berita juga terkait dengan Telkomsel, ada promo juga. Silakan kalian cari jika bermanfaat. Ini liatin ada berita juga, live streaming, ini ada Metro, yang lain juga ada Kompas dan lain, ternyata ada banyak ya. Yang mau kurban, ini aja juga ya paket kurban. Nah, ini kalau kalian mau ngobrol dengan customer service-nya juga ada ya. Terus kita lihat bagian kanan ada reward. Untuk reward-nya liatin 20 poin. Karena kalau nggak salah aku udah pas bulan apa gitu ya, aku ikutan undian-undian kayak gitu. Tapi nggak ini sih, nggak menang. Cuma ya daripada sayang nggak digunakan ya. Soalnya biasanya kalau di akhir tahun telkom poin-poin yang dari Telkomsel itu biasanya hangus sendiri. Daripada hangus percuma, ya sekalian aja gitu di apa daftarin untuk undian itu. Untung kalau misalnya dapat, kalau enggak ya udah enggak masalah ya. Untuk shop di sini untuk pembeliannya liatin di sini, liatin loh. 14 GB itu harganya 96.000. Gimana enggak mahal coba ya. Tapi memang keuntungan dari Telkomsel itu adalah sinyalnya yang sangat kuat dan ada di mana-mana. Itu yang lebih seru atau yang paling enak dari Telkomsel dan itu enggak bisa ngalahin saat ini ya. Itu udah pasti fix. Oke, selanjutnya adalah kita lihat bagian explore. Untuk explore di sini liatin ya, ada Cloud Max, ada Popcall, Magical dan lain-lainnya. Silakan kalau kalian mau nyari-nyari. Dan di sebelah kanan adalah untuk account. Untuk account adalah jadi nomor kita liatin ada di sini. Kan kita kadang bingung tuh, booknya berapa ya? Nah, di sini ada. Noh, liatin. Jadi kita tahu. Terus juga my kreditnya ada 2.775. Ya ini tinggal 2.000. Kalau nggak salah tuh aku udah ngisi pulsa tuh kalau 50.000 atau berapa ya. Cuma gara-gara transaksi banking ya itu tiba-tiba berkurang lagi. Berkurang terus-terusan. Makanya aku jarang sekali ngisi di Telkomsel. Soalnya pasti diambil untuk yang banking kayak gitu ya. Bawahnya itu ada payment, my history, dan lain-lain. Nah, itu adalah aplikasi Telkom, My Telkomsel. Yang bisa kalian download di Play Store bagi kalian yang mempunyai kartu simpati. Ya iyalah, masa kalian pakai kartu Tri ngedownloadnya My Telkomsel? Nggak mungkin dong. Ya iya, biasa aja, nyantai. Oke, semoga informasi terkait dengan My Telkomsel ini berguna untuk kita semua ya. Jika suka silakan like, kalau nggak suka dislike ya, tapi kalau bisa jangan dislike dong, komen aja yang di sini ya. Silakan jangan lupa subscribe juga. Oji Chang Story pamit, signing off, bye bye, sayonara.